berdandan. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing menjadi seorang raja hari ini. Daka daka do do, daka daka do do, do do do, do do do. Angkat tinggi lagi, Bing. Macam ni. Daka daka do do, daka daka do do, do do do, do do do. Oh, ada apa dalam tu? Para berdandan kami. Oh, saya suka berdandan. Saya pun. Oh, Bing. Kamu tak apa-apa? Ya. Yeah. Tapi kamu berdua dan hanya satu kotak. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita bergilir. Saya dulu. Okey, saya pula selepas awak. Saya seorang puteri, Puteri Coco Capono. Dan awak boleh jadi Raja Bing. Okey, giliran saya. Perisai! Baik. Saya pula jadi pendandan diraja. Giliran saya. Oh, barang kemas Puteri Coco Capono. Oh, ia sangat berkilau. Oh. Barang kemas berkilau. Ya. Sesuai untuk puteri. Teruskan, Raja Bing. Aha! Tali pinggang adiwira saya. Itu dia. Tali pinggang adiwira? Ya. Bing, itu tak serupa raja. Nya! Saya adiwira raja. Oh, Bing. Oh, saya ingat yang ni. Saya simpan tikus pari-pari pelangi di dalamnya. Raja adiwira, Bing. Raja Bing, giliran adiwira. Awak pula. Oh, boleh tolong pakaikan flop? Eko, itu langsung tak seperti raja. Raja Bing, adiwira singa. Raja kepada semua binatang. Saya pula. Wush! Tongkat sakti itu tak seperti raja. Raja Bing Adiwira Singa adalah ajaib. Awak tak boleh jadi ajaib dan Adiwira Singa. Oh. Bagaimanapun sebenarnya awak bukan raja yang sebenar. Tengok. Macam mana awak hendak jadi raja tanpa mahkota? Saya ada mahkota. Di mana ya? Tengok. Raja ajaib Bing Adiwira Singa. Tak. Saya yang puteri. Oh. Saya perlukannya. Coco, itu bukan mahkota awak. Saya puteri Coco Capono. Rampas mahkota raja bukan cara puteri, Coco. Saya jumpa mahkota ni dulu, Coco. Rampas semula mahkota itu juga tidak seperti Raja Bing. Kamu berdua dan hanya satu mahkota. Jadi apa kita perlu buat? Gili, 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 gili. Coco, jangan. Hentikan, Coco. Bing, hentikan. Hati-hati. Hey, pulang balik. Hey. Oh, tidak. Oh, tidak. Mahkota saya. Awak patahkan. Oh, sayang sekali. Ia dihias dengan permata yang cantik. Saya tak tahu mahkota boleh patah. Mahkota pun boleh patah jika kamu berebut. Boleh awak baikinya, Flop? Saya rasa saya tak dapat baikinya. Sekarang langsung tak ada mahkota. Apa kita nak buat? Ya. Kamu berdua dan banyak permata, kita cuba buat sesuatu. Boleh saya pinjam tongkat sakti kamu, Raja Bing? Ya. Gam di sini, Raja Bing. Bagus. Ini apa, Flop? Permata di sini, di sini dan di sini. Puteri Coco Capono. Dan kamu, Raja Bing? Itu bukan mahkota. Betul.
Belum lagi. Tolong pegang. Izinkan. Sini. Saya ada mahkota. Dan saya. Saya Puteri Koko Kapona semula. Dat-dat-dat. Saya pendandan diraja meminta ke depan Tuan Puteri. Sila berlutut di sini. Sekarang saya melantik kamu Puteri Koko Kapono. Terima kasih Encik Pendandan Diraja. Giliran saya. Okey, okey. Silakan berlutut. Dan saya melantik kamu Wira Singa Ajaib Raja Bin. Terima kasih Pendandan Diraja. Woo. Saya lah di Wira Singa Ajaib Raja Bin untuk segala-galanya. Hai, tadi saya dah kokoh berdandan dan saya jadi Raja Bing. Jadi saya perlukan mahkota. Tapi cuma ada satu. Dan Puteri Koko Kapono juga mahukannya. Jadi kami pun Dan mahkota tu pun patah. Dan permata tercampak merata-rata. Itu tak seronok. Dan kami berdua rasa teruk. Tapi kami kongsi permata tu. Dan Flok buat dua mahkota supaya kami berdua ada satu. Berdandan adalah gaya Bing. Dan saya adalah Wira Singa Ajaib Raja Bing. Belot. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing dan Sula jumpa sesuatu hari ini. Apa yang tersangkut di pokok tu? Mana? Di sana. Hmm, saya tak pasti itu apa benda. Jom kita pergi tengok. Okey. Itu apa, Flop? Oh, ia belon yang sedang terapung. Oh, itu belon itik. Kesian belon itik tu. Boleh awak turunkannya, Flop? Ya, saya dah dapat. Macam mana ia tersangkut di situ, Flop? Rasanya ada orang tak pegang tali ni dengan betul dan ia terbang ke pokok. Oh, boleh saya pegang? Dan saya? Apa kata kamu bergilir pegangnya? Saya dulu. Kamu berdua perlu bergilir. Macam inilah. Saya pegang talinya di belakang saya dan siapa dapat teka tangan mana yang saya pegang diberi dahulu. Yang itu. Kamu perlu teka tangan yang berbeza. Oh, okey. yang itu. Yang itu. Ah. Oh. Ambil ni, Bing. Yeay! Saya nak bawa belon itik ni terus ke kolam tu. Oh, itu terlalu jauh, Bing. Apa kata bawa belon itik kamu ke bangku? Ya. Kemudian giliran Sula pula. Belon itik! Kuek, kuek, kuek. Pegang tali dengan baik, Bing. Kalau tidak, belon itik akan terbang. Yeay. Bing, awak perlu bawa ke bangku supaya giliran saya pula. Wuhu, yeay! Giliran saya. Bila giliran saya semula, Flop? Apa kata kamu bawa ke pokok tu, Sula? Okey. Kemudian giliran kamu semula, Bing. Mari belon itik. Belon itik. Belon itik. Mari, Sula. Cepat sikit. Belon itik. Belon itik. Saya tak suka menunggu. Jadi, kamu tak perlu tunggu jika kamu berdua pegang belon itik bersama. Tapi cuma ada satu tali. Kita buat lagi satu. Ini dia. Lihat. Sekarang kamu berdua boleh pegang tali. Oh, terima kasih, Flop. Pegang erat. Yeay! Oh, tidak. Ia sudah terlepas, Flop. Terima kasih, Flop. Nah, kalau kamu tak nak belon itik ini terbang pergi, kamu perlu pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang, cuba lagi sekali. Kita berdua tak boleh berpecah. Kita nak pergi mana, Bing? Apa kata belon itik terbang ke arah tiang lampu? Yeay! Belon itik! Kuek, kuek, kuek! Bing!
Okey. Balon itik terbang ke arah beluka biru. Itu rhododendron. Betul tu, Sula. Pegang erat, Sula. Dan jangan berpecah. Balon itik, kuat, 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 kuat. Balon itik, kuat, kuat, kuat. Sekarang ke mana? Okey, balon itik terbang ke arah arca tu. Pegang erat dan jangan berpecah. Sekarang ke mana? Balon itik terbang ke arah kolam. Itik! Balon itik! Kuat, kuat, kuat! Balon itik! Kuat, kuat, kuat! Oh. Oh. Oh, tidak. Oh. Tengok! Ia terbang pergi. Ambilnya, Flo. Ia terlalu tinggi, Bing. Saya tak boleh ambil. Oh, saya rasanya tidak. Ia terbang terlalu tinggi. Oh, tidak. Kita tak pegang erat. Tadi kita berpecah. Betul tak, Bing? Betul. Tidak. Saya suka bermain dengan balon itik. Saya pun. Tapi, kamu berdua masih boleh bermain balon itik. Tapi kami tak ada balon itik yang kami boleh terbangkan lagi. Ah, oh, saya tahu kamu tak ada. Saya juga tak boleh terbang seperti balon itik. Tapi kita masih boleh pegang erat. Sini. Hmm? Dan jangan berpecah. Sekarang awak jadi balon itik, Flo. Wah. Bukan macam tu. Balon itik terbang ke arah pentas. Yeay! Sula jumpa balon dan ia tersangkut di atas pokok. Saya tak suka menunggu giliran. Sebaliknya, kami pegang balon tu bersama-sama. Kemudian, kami berhenti pegang tangan dan tak pegang erat. Jadi, balon itik terbang pergi. Kemudian, tiada siapa boleh bermain dengan balon itik. Jadi, Flop yang jadi itik. Dan kami semua bermain semula. Bila susah untuk tunggu giliran awak, sebaliknya, awak boleh buat permainan baru. Tidak berpecah adalah gaya Bing. Balon itik! Kuek, kuek, kuek!